Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Semua orang tahu kisah Titanic. Satu kapal yang besar lepas tu berlayar dekat lautan dan akhirnya tenggelam sebab terlanggar dengan iceberg ataupun ketelan ais yang besar. Banyak peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kisah Titanic. Dan hari ini Abang nak menceritakan kisah seorang lelaki Jepun yang terselamat daripada naas kapal Titanic dan akhirnya telah dihina satu Jepun. Sebenarnya cerita ni diminta oleh seorang YouTuber. YouTuber yang sedang meningkat naik. Dia minta Abang ceritakan. Dan sewaktu Abang baca, Abang rasa kisah ni menarik untuk kita semua tahu. Dekat Jepun ada satu budaya yang dinamakan budaya samurai, cara hidup. Dan samurai ni akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu walau macam mana susah pun. Kalau dia tak dapat tunaikan apa yang diharapkan, dia akan mengambil jalan bunuh diri. Cerita samurai ataupun semangat samurai ni ada kena-mengena dengan kisah yang Abang nak ceritakan. Masabumi Hosono adalah seorang lelaki Jepun dan dia adalah satu-satunya orang Jepun yang menaiki kapal Titanic sewaktu peristiwa itu berlaku. Dia lahir pada 15 Oktober tahun 1870. Ceritanya bermula pada 1910. Kerajaan Jepun telah hantar dia ke Rusia untuk belajar tentang macam mana belajar buat kereta api. Macam mana kereta api berjalan dengan baik. Macam mana sistem kereta api yang betul. Dan lepas tamat belajar tentang kereta api, dia pun nak baliklah ke Jepun. Perjalanannya agak panjang. Daripada Rusia, dia bergerak ke London dan akhirnya ke Southampton, di mana di Southampton dia telah membeli tiket kapal Titanic dalam perlayaran daripada Amerika Syarikat menuju ke Jepun. Dan dia membeli tiket kelas kedua. Kiranya dia ni berduit lah, bukan kelas ketiga lah. Waktu kejadian tu berlaku, waktu Titanic langgar iceberg tu lah, dia ni sedang nyak tidur. Dia tidur dekat atas katil dan dia terdengar satu hentaman yang menyebabkan kapalnya bergegar. Tiba-tiba biliknya diketuk dan dibuka oleh anak kapal Titanic yang menyuruhnya memakai jaket keselamatan. Bila disuruh pakai jaket keselamatan, dia memang tahu sebenarnya ada sesuatu yang berlaku dan dia perlu menyelamatkan diri. Disebabkan dia ni adalah tiket kelas kedua, dia bolehlah naik ke atas kapal ataupun dipanggil deck kapal. Tapi disebabkan dia ni orang Jepun ataupun muka-muka Asia, waktu dia nak sampai dekat deck, dia dihalau untuk turun ke bawah. Sebab pegawai kapal tu ingat dia ni adalah orang kelas ketiga ataupun orang yang membeli tiket kelas ketiga. Dan disebabkan tu berlaku kekecohan sebab ramai-ramai nak naik atas deck. Dan Masabumi ambil kesempatan daripada kekecohan tu untuk menembusi kawanan kekecohan dan sampai ke atas deck. Lepas dia sampai atas deck, dia tak berfikir panjang, dia tak toleh kiri kanan. Dia terus masuk dalam bot keselamatan yang disediakan oleh pegawai kapal. Dan bot tu tertulis nombor 10. Dan akhirnya bot itu telah diturunkan ke atas air dan telah dilayarkan ke kapal yang menempatkan mangsa-mangsa lain. Bila dia dah naik dekat atas kapal penyelamat, dia pun rehatlah dekat dalam bilik yang disediakan sambil merokok. Masa tu dia rasa dia dah selamat dan dia perlu tenangkan diri. Dia tak terfikir lagi apa yang terjadi dekat Titanic lepas tu. Setelah tiba di New York, kapal keselamatan tu bawa dia orang ni semua ke New York. Masabumi telah mendapat perhatian media yang sangat luas kerana dia adalah salah seorang penumpang yang terselamat daripada Titanic. Dan atas bantuan kawannya, Masabumi telah berjaya pulang ke Jepun. Sesampainya Masabumi dekat Jepun, korang tahu apa yang berlaku? Dia telah mendapat perhatian seluruh media Jepun dengan tajuk utama penumpang Jepun yang bertuah. Mula-mula Masabumi mendapat penghormatan, tapi selepas beberapa ketika, penghormatan tu bertukar menjadi kutukan. Korang nak tahu kenapa? Kalau korang tahu cerita Titanic, sewaktu kapal Titanic tenggelam, bot keselamatan sebenarnya tak banyak.
dan mereka bercadang hanya nak menyelamatkan golongan kanak-kanak dan juga orang perempuan. Orang lelaki semuanya tinggal dekat atas kapal Titanic sebab bot tak cukup kan. Tapi masa bumi satu-satunya lelaki, bukan satu-satunya tapi antaranya lah, yang berjaya menyelamatkan diri dengan menaiki bot keselamatan. Kiranya macam perkara ini sangat memalukan bagi seorang Jepun. Prinsip Jepun sama dengan samurai, lebih baik mati daripada dimalukan. Tapi masa bumi bertindak sebaliknya, lebih baik menyelamatkan diri dan dicemooh daripada mati. Sebab semua lelaki yang ada kat kapal Titanic akhirnya mati tenggelam. Hanya kanak-kanak dan orang perempuan saja yang selamat. Tidak bagi masa bumi, dan dia salah seorang penumpang lelaki yang selamat. Dan sejak daripada tu, setiap hari akhbar Jepun keluarkan penghinaan kepada masa bumi. Dan yang paling teruk, masa bumi telah dipecat daripada kerjanya kerana memilih untuk menyelamatkan diri sendiri berbanding mati di atas kapal. Kerana waktu tu masih ada lagi kanak-kanak dan orang perempuan yang tak dapat naik bot dan mati tenggelam dengan kapal Titanic. Tapi masa bumi, seorang lelaki dikira lelaki pengecut kerana dia menyelamatkan dirinya tanpa memikirkan kanak-kanak dan juga wanita. Dia punya hinanya masa bumi. Dalam buku-buku teks sekolah dekat Jepun waktu tu, masa bumi dijadikan contoh terburuk orang yang sanggup mendahulukan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Jadi budak-budak sekolah semua tahu kisah dia, masa bumi yang pengecut. Dan masa bumi menjadi ikon mementingkan diri sendiri di Jepun. Pada tahun 1950, terjadi satu peristiwa besar di Jepun, iaitu satu kapal yang tenggelam dan menyebabkan ramai kematian. Diorang cakap kematian orang dalam kapal tu lebih mulia daripada masa bumi yang hidup. Teruk tak teruk masa bumi kena? Waktu cerita Titanic tahun 1997 hit ke seluruh dunia, cucu masa bumi telah terjumpa diary masa bumi, iaitu datuknya. Dalam satu sidang media, cucu masa bumi menyatakan melalui apa yang ditulis oleh masa bumi dalam diarynya, dia tidak berniat untuk memalukan negara. Dia tidak berniat untuk mementingkan diri sendiri. Apa yang berlaku pada waktu itu terlalu pantas, katanya. Dia ditolak dan disuruh naik ke atas kapal tanpa tahu ada peraturan kapal keselamatan perlu dinaik oleh kanak-kanak dan juga wanita terlebih dahulu. Dia tak tahu peraturan tu. Dan apabila dia disuruh naik atas bot keselamatan, dia ikut je. Dan akhirnya dia selamat. Dalam sidang media itu juga, cucu masa bumi telah memohon maaf kepada seluruh rakyat Jepun supaya rakyat Jepun memaafkan dosa datuknya dan mengembalikan maruah keluarga mereka setelah sekian lama menjadi cemoohan rakyat Jepun. Kesian kan, dah selamat pun masalah. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap kisah masa bumi ini menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.